PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan kereta api Matarmaja sebagai layanan kereta api ekspres kelas ekonomi untuk menghubungkan Stasiun Kota Baru Malang dan Stasiun Pasar Senen Jakarta. Nama Matarmaja merupakan singkatan dari nama-nama kota utama yang dilaluinya: Malang, Blitar, Madiun, dan Jakarta. Pada awalnya, rangkaian kereta api Matarmaja berisi rangkaian ekonomi dan satu kereta bisnis, namun kemudian keseluruhannya diubah menjadi rangkaian ekonomi. Kereta ekonomi ini akan menghubungkan Kota Malang dengan Kota Jakarta yang berjarak sekitar 881 km, dengan durasi perjalanan sekitar 16 jam untuk satu kali perjalanan. Sebagai kereta api kelas ekonomi AC, kereta api Matarmaja menawarkan perjalanan dengan fasilitas standar kelas ekonomi dengan AC, toilet, dan layanan makan berbayar. Tempat duduk kereta ini berbentuk memanjang dan berbalut kulit sintetis. Kursi di kereta disusun dengan urutan 3-2. Artinya, ada tiga tempat duduk di sisi kanan dan dua tempat duduk di sisi kiri. Setiap penumpang kemudian akan duduk berhadapan dengan penumpang lain di kursi seberang. Dalam pengoperasiannya, kereta api ini juga mengalami perubahan jalur. Awalnya berjalan di jalur selatan lewat Purwokerto dan Yogyakarta, namun kemudian demi mengisi kekosongan petak Semarang Solo, kereta ini akhirnya dioperasikan lewat jalur utara. Kereta api ini beroperasi menggunakan lokomotif CC-201 atau CC-203. Adapun rangkaian yang ditarik oleh lokomotif ini terdiri atas 8 kereta ekonomi AC, satu kereta makan pembangkit, dan satu kereta bagasi. Sejarah Kereta Api Matar Maja Jalan panjang Matar Maja diawali pada tahun 1976 saat PJKA meluncurkan kereta api Maja Relasi Jakarta Madiun via Yogyakarta. Maja merupakan kereta api kelas 3 ekonomi yang cukup diminati oleh masyarakat. Pada April tahun 1979, merespon permintaan pasar, PJKA meluncurkan feeder atau sambungan kereta api maja relasi Madiun Blitar, dan feeder ini diberi nama Tatar. Kereta api Tatar memiliki stam formasi 1 BW kereta kelas 2, dan 3 CW kereta kelas 3. Di kemudian hari, jumlah BW ditambah menjadi 2, sementara jumlah CW tetap. Untuk dinasan Tatar, lokomotif BB 3338 dan 39 dipinjamkan ke dipo lokomotif Madiun. Kedua lokomotif ini berasal dari dipo lokomotif Jember, di mana BB-3339 menarik kereta api Tatar pada perjalanan perdananya. Sesampainya di Madiun, rangkaian kereta api Tatar digabung dengan rangkaian kereta api Maja. Periode tahun 1979 sampai tahun 1982, dapat dikatakan nama kereta ini menjadi Tatar Maja. Tatar Maja merupakan kereta api campuran kelas 2 dan kelas 3. Pada tahun 1984, Tatar Maja diperpanjang ke Malang dan namanya diubah menjadi Matarmaja. Matarmaja merupakan singkatan dari Malang, Blitar, Madiun dan Jakarta. Awalnya, rangkaian kereta Matarmaja dipecah di Madiun, di mana sebagian Cewek Matarmaja dilepas serta lokomotif diganti dari CC201 menjadi BB301. Pergantian ini dilakukan karena CC201 tidak dapat masuk ke lintas Kertosono Malang karena tekanan gandarnya melebihi tekanan gandar lintas. Prosesi pecah rangkaian dan tukar lokomotif kemudian dipindah ke Kertosono. Prosesi pecah rangkaian kemudian dipindah ke Blitar, sementara lokomotif ditukar di Lempuyangan atau Madiun, Kertosono. Pemecahan rangkaian merupakan bagian dari penjatahan kursi, agar penumpang dari stasiun tempat rangkaian dipecah dapat terangkut apabila kereta sudah penuh dari stasiun awal. Matarmaja sendiri termasuk ke dalam kereta api unggulan di era PJKA, menempati nomor kereta 13 dan 14 pada tahun 1989. Nomor Matarmaja baru melorot di era 90-an, dan sekarang nomor kereta menjadi 281 dan 282. Sekitar tahun 1990, kereta Matarmaja sempat diubah rutenya menjadi Malang, Semarang, Jakarta namun dikembalikan menjadi Malang, Yogyakarta, Jakarta beberapa waktu kemudian. Sekitar tahun 1999 seiring dengan munculnya kereta api Gajayana, rute kereta api Matarmaja diubah kembali menjadi Malang, Semarang, Jakarta, dan bertahan hingga saat ini.